Gue tadi dalam danau tidak bisa ngeluarin api. Sekarang nih lu rasain. Enak aja lo main sebar sumur aja ya. Emang gue kayu bakar apa di sumur? Nasib, nasib. Udah digosongin sama kenteng. Malah dikasih sama si Ucil karung goni lagi. Emang gua dikira beras apa? Ucil! Tuan Raja! Ucil kangen! Aduh, ngapain gua makan rumput? Emang gua kambing apa? Tuan Raja, aduh, ini kenapa tembok semua, Tuanku Raja? Tuanku Raja di mana? Tuanku Raja? Waduh, Tuanku Raja? Aduh. Tuan Raja, kita ngapain sih? Mendaratnya beda-beda. Hah? Gua di sono, Tuan Raja di sini. Kan ngilangnya bareng. Pepe, makan ikan asin nih Tuan Raja. Apaan? Shhh, lihat tuh. Apa? Ada tuyul baru. Berani-beraninya dia ngedaftar sama gua. Wah, songong nih. Berusir ya? Jangan Tuan Raja. Biar Ocol yang maju. Kalau apa-apa, biar Ocol yang maju duluan. Cakep, maju loh. Siap Tuan Raja. Lo tuyul mana? Kangen pada dirimu, Cul. Sama, Cul. Aku juga kangen. Kamu kemana aja, Cul? Aku terpisahkan sama kamu, Cul. Katanya kita sehidup semati, gak akan terpisahkan. Bener. Jangan kayak gini lagi ya, Cul. Iya, Cul. Sakit, Cul, ditinggalin, Cul. Sakitnya tuh di sini, Cul. Sama di sini juga, Cul. Tuan Raja. Tuan Raja. Ucul, Tuan Raja. Ucul kangen, Tuan Raja. Lu kira ini film drama? Pakai acara nangis-nangisan segala lu. Ini film komedi. Ampun, Tuan Raja. Cul, lo kenapa pakai baju karung gitu? Pakai gosong segala lagi lo. Ini gara-gara si Ucil, Tuan Raja. Ngasih baju karung ini, Tuan Raja. Jangan nangis. Sama si Kenteng juga, Tuan Raja. Jangan sebut nama itu. Ampun, Tuan Raja. Siapa tadi lo bilang? Kenteng, Tuan Raja. Jangan lo sebut nama itu. Ampun. Tapi itu emang kenyataan, Tuan Raja. Kasian, Tuan Raja. Si Ucul pakai karung goni lagi. Deh. Terigu kali dia. Ngatain gua lo, Col. Udah, lo berdua. Sekarang gak usah ketawa. Nangis, Tuan Raja. Iya itu. Sekarang lo kejar tuh si Ucil. Biar jin danau gue yang ngadepin. Siapa itu jin danaunya, Tuan Raja? Kenteng. Jangan sebut nama itu lagi. Itu kata-kata gue. Bodo amat. Aduh, bete banget nih. Mau ngapain ya? Si Ucil kagak ada sinyal. Berarti aman dong. Aduh.
Mau makan, males ngunyah. Pengennya langsung kenyang. Mau tidur, gak bisa tidur-tidur. Pahin ya. Ini nih, kalau diibaratkan pepatah manusia, giliran gak ada kerjaan, minta-minta kerjaan. Giliran dapat kerjaan, malah males-malesan. Bodoh ah. Eh, Jungkring, lo itu jin danau apa jin pohon sih ya? Kelihatannya jin apa? Hah? Ya jin danau lah. Jin danau nongkrong di bawah pohon, ngapain lo? Suka-suka gue dong. Emang pohon ini situ yang nanam? Lah bukan. Udah jangan usil. Eh, gua bukan usil, gua raja tuyul. Gua kagak nanya. Masih tahu? Kagak mau tahu. Gua ditempe. Eh, berisik amat, gua jambak lo, hah? Eh, mata lo kiyep. Nih, pala gua botak ada rambut. Hah? Yang ada gigi lo gua ratain, mau? Ya jangan lo. Enak aja main ratain-ratain. Sembarangan kalau ngomong, hah? Eh, jadi poin aja. By the way, lu mau ngomong apa sih ke sini, ha? Mau datang apa sih? Mau perlu apa sih, ha? Warisan? Pakai nanya lu. Gua mau ngambil senjata gua, Palu Kodam. Buruan pulangin. Oh, itu. Ngomong dong dari tadi, enggak usah berlebat. Marik. Gimana sih? Emang kalau gua ngomong dari tadi, bakal lu pulangin tuh senjata? Kagak. Buang-buang waktu gua lu. Lo rasain itu lo jadi kucing. Lagian gue minta bye-bye, senjata gue gak dikasih. Kali aja kalau jadi kucing, lo bakal berubah. Tau. Jangan-jangan ini Om Kenteng. Ini Om Kenteng nih. Benar. Om Kenteng. Om Kenteng kebiasaan deh. Aduh, Cil. Makasih banget ya, Cil. Aduh, untung ada kamu. Ditolongin saya. Sama-sama Om Genteng. Baru kali ini Ucil nolongin. Om Genteng kan sering nolongin Ucil. Ayo Om Genteng. Ngomong-ngomong, kenapa sih kok bisa jadi kucing? Itu dia Cil. Disihir sama Raja Tuyul. Disihir sama Raja Tuyul? Iya. Kok bisa sih?
Om Kenteng lagi melamun gini aja. Tiba-tiba disihir sama si Raja Tuyul. Ngelamun siapa? Si Timut Maina ya? Kamu bisa aja. Jangan diomongin lah. Om Kenteng. Om Kenteng lebih ganteng deh kalau jadi kucing. Masa sih? Jadi yang kucing lagi ya? Oh, jangan dong, Cil. Oh, kamu mah jahat dong. Cil, sebagai tanda terima kasih Om Kenteng sama kamu nih, Cil. Kapanpun dan dimanapun Ucil membutuhkan Om Kenteng, siap selalu 86. Oh, siap deh. Nanti kalau ada apa-apa, Ucil langsung panggil Om Kenteng, oke? Okay? Oke dong. Tos dulu dong. Psst. Om Kenteng, apa Ucil sih? Pulang dulu ya. Mau kemana, Cil? Udah malam nih, besok Ucil harus sekolah. Udah ya, Om Kenteng, Ucil pulang ya. Cil, dulu Cil. Awas ada razia, biasa. Si botak dua, itu, si Ucol-Ucol. Nanti kalau ada Ucul-Ucul, langsung Ucil panggil Om Kenteng. Om Kenteng siap kan? Oh, siap. Yaudah, dadah Om Kenteng. Cil, sekarang Ali, dadah Om Ganteng dong. Iya, dadah Om Ganteng. Bisa aja si Ucil, bilang gantengnya kagak ikhlas. Mau tidur ah. Wih, apaan sih? Waduh, banyak semut. Semut aja suka sama saya, Cil. Tuh, liatin. Kamu mah gak ikhlas bilang gantengnya. Tidur di mana ya? Tidur di atas aja deh. Mana nih Raja nih? Dia sendiri yang buat janji di sini. Dia gak datang. Gak tahu tuh, Cil. Mentang-mentang dia Raja. Seenaknya aja ngasih callingan. Harusnya ada nyonten yang baik, Cul. Oh gitu, Cul. Iya, Cul. Gini, Cul. Salah pemimpin gak baik. Bener, Cul. Harusnya jadi raja itu harus memberi contoh yang baik. Bukan malah seenaknya jadi raja. Makan, minum di kerajaan, ya enggak? Jadi ini kerjaan lo berdua. Yeah, ngomongin gue di belakang gue. Mending lo ngomongin yang bagus-bagus. Ini malah ngomongin aib gua. Kayak gak punya aib aja lo, ha? Enggak, Tengku Raja. Lo pikir kerjaan gua cuma ngurus lo berdua doang? Hah? Enggak, Tengku Raja. Ampun, Tengku Raja. Masih banyak yang gua pikirin. Selain lo berdua. Ampun, Tengku Raja. Kita minta maaf, Tengku Raja. Tumben lo berdua minta maaf sama gua. Biasanya lo maki-maki gua. Lu bentak-bentak gua. Bosan, Tuan Raja. Harusnya Tuan Raja yang marah-marahin kita. Betul, iya enggak, Cul? Lupain. Tuan Raja, kita itu pengen jadi tuyul yang baik. Beda kayak si Ucil. Betul. Jadi tuyul pembangkang, Tuan Raja. Betul, iya enggak, Cul? Tuan Raja. Cakep. Tapi ngomong-ngomong, itu si Ucil gimana? Tuan Raja, itu polo godamnya gimana? Malah balik nanya lu. Ampun, Tuan Raja. Udah, lupain itu semua. Yang penting sekarang, kita tetap kompak, tetap semangat, tetap menyatukan visi. Visinya apa, Tuan Raja? Iya, Tuan Raja. Ucil, tunggu aksi kami selanjutnya. Ucil mau main ini dulu ah. Stres dikejar algojo mulu, mending main ini. Ayo Cul, cepet Cul. Ucil, dimadu.
gara-gara lo sih. Apa lagi muter-muter segala. Ngerjain kita, Cul. Cul. Iya, Cul. Kita nangkep si Ucil lagi aja yuk. Emang masih berani, Cul? Masih, Cul. Tapi nih, aduh. Cul, abis ini kita kerokan yuk. Ayahnya kita masuk angin, Cul. Aduh. Muka lo mana, Cul? Muka lo ini, Cul. Kok beda, Cul? Kita turun, Cul. Nyampe juga rumah tercinta. Agak pusing sih, Cil. Nyocol-ucol sih. Pada kenapa sih? Udah masuk aja. Cil. Taruh lu, Cil. Main masuk aja lu. Baru aja pengen istirahat, jadi ganggu aja. Bangun jawab lu. Gua sampe kelingan begini, sampai muntah-muntah, mual-mual, kayak orang masuk angin. Iya, Cil. Gara-gara lu, si Ocil lupa sama muka sendiri. Makanya, lain kali jangan ngerjain Ucil. Ucil kerjaan balik, kan? Enak aja. Tanggung jawab lu. Trokin gue. Waduh. Kok. Yaudah sini. Tanggung jawab lu, Cil. Hati-hati, Cil. Buruan, trokin. Sini. Sini. Mana nih, Cil? Ntar ya, Ucil krokin pakai ini nih. Buset. Mau ngerokin apa mau makan kita? Malah garpu sama sendok. Kita mau dikerokin. Bisa aja sih. Sari, Ucil ganti nih. Apaan tuh? Ini alat pengerok tuyul. Cil, emang kita mau ngocok bolu apa? Dikasih itu segala. Lo mau kerokin apa enggak nih? Iya, kerokin dong. Kerokin. Tapi harus janji dulu. Janji apa lagi sih? Kalian harus balik ke Tuan Raja setelah Ucil kerokin. Oke, gak mau. Gak usah. Kerokin tapi ya. Benar, pulang ke Tuan Raja. Enggak, Cil. Kita minta kerokin aja. Yaudah, pulang. Jangan, Cil, jangan. Tapi gantian ya, Cil. Abis Ucil, gua, Cil ya. Tapi balik ke Istana Raja ya. Iya, aja dah. Iya. Sini, kepalanya. Mobil, Cul. Boleh kacaki. Gimana? Enakan? Enakan nih. Waduh, gantian dong. Kalau kayak gitu mah gantian. Gue juga mau. Cil, gantian nih. Emang lo ada pala apa? Udah, alatnya udah cabut. Masih aja begini. Udah. Nah, udah kan? Ya udah, Ucil mau istirahat dulu nih. Enak aja lo. Enak aja. Kok Ucil ditangkep sih? Gafel namanya. Tenang, Cil. Paling kita baik. Kita bercanda, Cil. Tenang, Cil. Karena lo udah baik sama kita, sekarang lo kita lepasin. Iya gak, Cok? Iya, Cul. Oke, Cil. Dadah. Kita hilang dulu ya. Iya. Hati-hati. Hampir aja ditangkap. Ya lu juga. Mana lu? Gua santai-santai dulu nih. Sambil nunggu si Ucul sama si Ocol. Aduh. Apa? Lo berdua ngagetin aja lo kalau datang, ngucapin salam kek.
ngasih tahu SMS, Raja, saya mau datang. Jadi gue gak kaget. Coba kalau gue jantungan, gimana? Aduh, tandanya. Kalau jantungan paling mati. Iya, pahit, 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 pahit. Kurang asem lo kalau ngomong. Suka bener ya? Hah? Berani lo sama Raja? Ampun, Tuan Raja. Ampun, Mikir, mikir, ngomong mikir. Ini. Kalau pikir pakai otak, Tuan Raja. Kamu punya? Enggak. Yaudah. Sekarang, mau ngapain kemari, ha? Kita gagal lagi, Tuan Raja. Gagal lagi? Maksud lo apa? Iya, Tuan Raja. Abis diuji baik banget, Tuan Raja. Baik gimana maksud lo, ha? Jadi begini, Tuan Raja. Pas kita ngejar si Ucil, kita mual-mual, Tuan Raja. Habis itu kita minta kerokin sama si Ucil, dia mau, Tuan Raja. Iya, gak, Cok? Terus ya udah, kita lepasin aja si Ucilnya, iya gak, Cok? Pas ngomong lagi lo. Apaan lo kata? Emang bener-bener lo ya berdua? Gua nyuruh lo itu buat nangkap si Ucil, bukan ngelepasin si Ucil. Padahal tadi udah sempet kepegang tuh begitu. Jangan lari ya kemana-mana. Begitu tadi. Udah kepegang? Udah. Lo lepasin? Iya. Emang bener-bener lo ya? Lo tau gak? Udah berapa banyak biaya yang gua keluarin buat nangkap si Ucil? Nah lo gagal lagi, gosong lagi. Nyangsang sono, nyangsang sini. Sampai nyangsang negeri orang. Kebangetan lo ya. Kalau kayak gini caranya, gua bakal nyari anak buah lagi. Gua pecat lo berdua. Aduh, Tuan Raja. Kalau ngomong jangan asalan, Tuan Raja. Kita itu capek di lapangan. Kita kehujanan, masuk angin. Siapa yang sakit? Tuan Raja, bukan. Kita berdua. Iya, Tuan. Kita berdua. Iya, Tuan. Bohong. Tuan Raja, sebelum Tuan Raja mecat kita, kita bakal ngundurin diri. Dengar itu. Camkan itu. Sakit itu di sini. Tidak ada. Dah lu mau lagi. Untung. Kirian. Oh, paru-paru. Sebelahan lagi. Hati. Nah, itu dia. Udah, Tuan Raja. Jangan banyak basa-basi. Ya, betul. Ayo, kita berangkat. Udah, pegang. Udah. 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 Ayo, Tuan Raja. Ucul. Gua cuma bercanda, Ucul. Ucul. Mulai sekarang gua gak mau lagi gabung sama Tuan Raja. Seenaknya aja main pecat-pecut. Ya gak, Cul? Iya, gua juga gak mau. Enak aja tuh, dia nyuruh-nyuruh kita mulu. Ya kerja siapa? Kita. Benar, Cul. Kita berdua yang kerja. Dia enak-enaknya di kerajaan. Makan, minum, ya gak, Cul? Iya. Mendingan sekarang kita bikin kerajaan sendiri. Setuju. Setuju. Kacang hijau. Ngapain lo berdua di sini? Ucul. Mending lo berdua nyerahin diri. Ikut kita ke kerajaan. Enak aja. Telur semut. Lo ngomong apaan? Ikutan raja. Siapa dia? Lo berani-berani nyuruh-nyuruh kita. Lo cuma berdua doang. Belaga-belagaan nyuruh-nyuruh kita. Ucul. Apa tangan lo jangan lenggol-lenggol gue? Ini bukan berdua, Cul. Setengah. Cul, tangan lu jangan nyenggol-nyenggol gua dong. Enak aja, Panjul. Tangan gua itu di sini. Aduh. Siapa ini? Gak tahu. Waduh. Ada kroto juga di sini. Lu berempat ternyata. Bukan berempat, bertiga tahu. Bertiga. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. 4. Salah tahu. Setengah, setengah, 1, 1, 3 jadinya kan. Cul. Ya, Cul. Ini kita yang kepintaran, APD-nya yang odong-odong nih. Udah itu enggak usah dipikirin, Cul. Kalau yang kayak gini, Cul, mendingan kita kresekin aja. Mampus lo anak catur. Emang enak. Kejar dia. Kejar lewat sini ya. Ayo kerja terus. Emang enak kita kerjain dia.
dia. Satu langkah kita, 1000 langkah kaki dia. Makanya jangan ngejar-ngejar kita. Ngejar orang itu sakit, gak enak. Apalagi orang itu gak ngerespon. Aduh. Bubur kacang hijau, kok lu malah curhat sih? Yang itu tadi kacang hijau, masa kok buburnya? Yaudah, biarin aja. Yaudah, kita coba yuk. Gak usah kita ngejar lucu-lucu lagi. Gak capek. Mending kita balik ke Tuan Raja. Betul. Bener. Setuju. Lu setuju aja, ngomong dong. Sekarang gua tinggal nunggu kabar doang dari mereka. Anak kadal. Anak kadal. Anak tuyul. Lapor Tuan Guraja. Cepet banget lu pulangnya. Udah berhasil lu, hah? Gagal Tuan Guraja. Gagal. Kenapa bisa gagal? Dia lebih sakti daripada kita berempat, Tuan Guraja. Siapa tuh yang ngomong? Saya, Tuan Guraja. Bilang-bilang kalau ngomong. Kenapa mereka bisa lebih sakti, ya? Itu semua karena Tuan Guraja. Karena gua. Tuan Kuraja sih ngasih ilmu lebih, sedangkan kita dikasih apa? Kita mah apa tuh Tuan Kuraja? Ya tuyul lah, pakai nanya lu. Jadi lu mau ilmu lebih, ye? Iya Tuan Kuraja. Yaudah nih. Enggak. Oh enggak Tuan Kuraja. Asal kalian tahu ya, si Ucil, gua kasih ilmu banyak-banyak, dia ngebangkang. Si Ocol, Ucul, gua baru bagi ilmu dikit aja, ngebangkang juga. Terus, lu mau pada minta ilmu gitu? Iya, enggak. Pilih kasih, Tuan Kuraja. Kalau gua kasih ilmu juga ke kalian, terus kalian membangkang sama gua. Terus gua sama siapa dong? Hah? Siapa manggil gua raja? Perih dong lu, sedih gua. Ampun Tuan Raja. Ampun Tuan Raja. Udah! Ngapain lu meluk-meluk gua? Emang gua raja apaan? Kalau lo pada gak mampu, biar gua aja yang turun tangan di tenangkap Sucil. Lo berempat, jagain di base camp. Jangan sampai ada yang masuk. Siap, Tuan Raja. Paham? Paham, Tuan Raja. Ya deh, gua cabut dulu. Mudah-mudahan Tuan Raja berhasil ya. Kasihan Tuan Raja. Iya, benar. Mami tuh heran ya, kenapa sih uang jajan yang Mami kasih setiap hari tuh habis terus? Ya elah, Mi. Kan tiap hari Radit jajan di teman-teman Radit. Emang Mami mau anaknya dibilang anak bokeh? Ya gak mau lah. Giran kucing aja. Makannya doang seminggu bisa 1 juta. Giran Adit sehari 500 ribu aja Mami rewel. Ya udah Mami kasih. Tapi kamu janji ya, bantuin Mami jaganya entusnya Mami ya? Oke deh. Mami, ini tambahin ya. Iya. Yang banyak. Dulu gini, kucing apa bagus sih? Makin dimanja-manja sama Mami, gue aja gak pernah. Radit, jagain pusnya. Oh iya. Pakai jila-jila sekali. Cicil, pokoknya Mbak Yul gak mau tahu ya. Mbak Yul gak mau ngeliat kamu pulang malam lagi. Apalagi kamu jadi tuyul yang dulu suka nyuri, bandel, nakal. Tahu? Iya Mbak Yul, kan Ucil udah pensiun. Gak mungkin Ucil nyuri lagi. Ucil gak bakalan tergoda kok sama tuyul-tuyul yang lain. Ya pokoknya Mbak Yul gak mau tahu deh, kamu gak boleh pulang malam lagi. Ngapain sih kamu pulang-pulang malam mulu? Pada dasarnya Ucil ini kan tuyul. Jadi wajar dong Mbak, kalau Ucil main sama teman-teman tuyul. Kalau main itu siang-siang aja. Mbak Yul, kalau siang kan sekolah. Pokoknya Mbak Yul gak mau tahu, kamu gak boleh pulang malam lagi, ngerti? Iya Mbak Yul, iya. Punten non, tadi teh non ngobrol sama siapa? Enggak ngobrol sama siapa-siapa. Iya apaan sih, udah sana. Iya non. Tuh depan belum sapu. Siap non, mangga non. Ih hampir aja ketahuan kan. Bayul sih yang ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Udah Ucil pergi dulu ya Bayul. Ya udah. Ingat ya, gak boleh pulang malam-malam. Muli wajib.
jeng gegeplak meuli nama da kamalia. Eh, Sep. Eh, Kang Loki. Yuli ada enggak? Ada, Kang. Ada. Ada. Eh. Nih, ngomong-ngomong, mobilnya kemana, Sep? Ayo Kang Loki teh nyariin non Yuli apa nyariin mobilnya? Ih, nyariin Yuli lah, ngapain gua nyariin mobilnya? Ya kalau nyariin non Yuli, ada Kang. Di dalam. Eh, Kang, Kang. Sini deh. Apalagi Asep? Ini Kang, sebelumnya teh Asep bisa minta maaf sama Kang. Kemarin-kemarin Asep suka lihat Uci teh suka ngomong sendirian, Kang. Nah, sekarang Asep teh ngelihat non Yuli suka ngomong sendirian, Kang. Hah? Serius ngomong sendirian? Serius, Kang. Kang, ten pisan ini mah, Kang. Asep mohon sama Akang ya. Please pisan. Akang sebagai pacarnya harus memberi kasih sayang yang tulus, Kang. Jangan PHP sama non Yuli. Perempuan itu perlu kasih sayang yang tulus dari dalam hati. Jangan dikasih harapan palsu, Kang. Coba bayangin Akang kalau posisi ada di perempuan. Sakit, Kang. Hati sakit retak, Kang. Coba Kang Rocky bayangin, Kang. Ya. Kemana sih Kang Rocky teh? Saya lagi ngomong panjang lebar malah pergi tidak cihui pisan pika sebelen. Ah, Kang Rocky, Kang Rocky. Cerindah ah. Ampun pisan dah. Yul, emang bener ya kamu suka ngomong sendirian sekarang? Hah? Ngomong sendiri? Iya. Pake siapa? Asep barusan bilang sama aku katanya kamu suka ngomong sendirian. Ah, elah, Asep kamu percaya omongannya. Ya abis gimana dong dia ngomong kayak gitu? Terus dia juga bilang sama aku, katanya kamu ngerasa di PHP-in sama aku. Emang aku PHP-in kamu apaan? Aduh, kamu ngomong apa sih? Yang jelas kalau ngomong siapa yang PHP-in kamu? Nah, tuh si Asep tuh, kalau nggak percaya tuh tanya langsung aja. Bentar Kang Rocky, jelasin yang mana Kang Rocky? Jelasin soal non Yuli apa soal mobil kan? Hah, gimana Sep? Kita jelasin soal mobil yang nggak penting lah. Jelasin soalnya Yuli yang sini suka ngomong sendirian. Kalau soal non Yuli kan? Non Yulinya ada. Kalau soal mobil, baru Asep jelasin. Susah banget ngomong sama Asep deh. Udah siap bilangin tadi yang tadi. Yang katanya suka ngomong sendirian. Oh itu. Jadi gini Non. Waktu pas malam-malam itu, waktu Asep lagi nyuci piring. Non lagi duduk sendirian tuh. Non kan ngomong sendiri. Kamu teh jangan pulang malam-malam. Itu Non ngomong sama siapa? Eh? Ayo ngaku Non. Mbak Yuli ngomong kayak gitu, Sep. Iya. Kamu ngomong buat siapa, Yul? Enggak, aku tuh, itu tuh aku lagi SMS. SMS? Aduh, SMS buat siapa Yul? Kamu punya pacar baru ya? Hah? Buat Asep, dia suka keluar malam tuh kan? Oh, itu buat Asep. Berarti Kang Rocky punten pisan, yang salah teh bukan non Yuli tapi Asep, Kang. Punten pisan. Gimana sih lu, Sep? Kau jelasin yang benar dong. Udah cemburu nih. Iya punten atuh. Kamu jangan cari pacar lagi ya. Kang Rokok aja lagi. Enggak. Marah-marah mulu. Enggak. Udah. Papa pasti transfer duit nih. Iyalah. Gak mungkin lah. Masa bapaknya sendiri gak mau ngasih duit ke anaknya. Waduh. Kok gak bisa sih? Aduh. Papa jahat banget sih. Masa diblokir. Ada. Nih siap. Nih lagi nerus ini. Betul lagi sedih. Bos Radit. Bos. 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 Bos Radit mana ya? Aduh, pasti minta jajan nih. Emang Bos Radit kemana sih, Din? Lu tau gak? Makanya kita lagi cari. Ih, aduh, Mimi udah lapar nih, kepengen jajan. Mending yaudah, ayo kita jajan aja yuk. Jangan dulu. Kok kita jajan sekarang, Mi nanti rugi. Rugi kenapa? Kan kita bayar sendiri. Kok gitu? Ya iyalah, kan biasanya kita ditraktir sama bos. Oh iya ya, Mimi lupa. Kan bener mau kita jajan. Terus mau gimana dong? Berarti uang yang kita jajanin membazir. Ya iyalah. Lalu gimana dong? Ya udah kita cari bosnya. Cari kemana bosnya? Udah cari aja lah. Kan benar, jangan aja melek.
Raja, kita berdiri malah duduk. Iya. Biar sama tingginya. Udah duduk lo, gue mau curhat. Mau curhat apa Tuan Raja? Jadi begini. Stop! Tuan Raja gagal kan? Tahu lo. Buktinya Tuan Raja mewek. Gak usah nangis Tuan Raja. Mending minta bantuan sama si Ucil. Iya benar Tuan Raja. Wah, siapa nama lo? Yosep Tuan Raja. Pinter lo. Yaudah, kalau gue beli gorengan ya. Iya, Tuan Raja. Kan Tuan Raja mana nih? Beli gorengan. Pakai nangis. Minta bantuan si Ucil. Semoga Tuan Raja beli gorengan ya. Yakin? Sekali-sekali raja mesti kita beri pelajaran. Emangnya tuyul gak punya perasaan apa? Kita kan punya perasaan, Cul. Bener juga lo, Cul. Betul. Ucul. Akhirnya ketemu lagi berdua di sini, ya. Cul. Siapa nih? Mantan kita, Cul. Mantan pacar. Mantan raja. Udah, sekarang lo berdua mending balik ke kerajaan. Enak aja. Kita berdua ini gak mau lagi kerja sama raja. Iya betul, kita mau bikin komunitas sendiri. Hah, komunitas? Iya. Komunitas apaan? Komunitas tuyul. Masa komunitas raja? Ya gak Cul? Iya. Emang lo punya anak buah mau bikin komunitas, ha? Ya punya lah, nanti si Ucul jadi anak buah saya. Enak banget lo, gue gak mau jadi anak buah lo. Sembarangan lo, lo aja jadi anak buah gue. Aduh, Cul, seminggu aja lo jadi anak buah saya. Kagak. Udah. Lo berdua gak usah ribut. Daripada lo ribut jadi anak buah, mendingan lo balik lagi sama gue. Ogah. Yaudah, kita cabut yuk. Ya, dia pergi lagi. Bang dasar punya anak buah. Gue harus minta tolong siapa lagi ya? Oh. Iya. Yeah. Kayaknya gue harus minta tolong Ucil kayaknya. Angkat tangan, gelas Tuan Raja. Iya, itu maksud gua. Ngapain sih Tuan Raja? Pasti mau mengeksekusi langsung ya? Ya iyalah. Kenapa lu ketawa? Katanya sih Tuan Raja. Katanya juga punya algojo. Tapi kok Tuan Raja langsung turun tangan? Itu namanya Tuan Raja. Cil, itu Bu Algojo udah berkhianat sama gua. Gua ditinggalin sendirian. Udah, Tuan Raja, sabar aja sih, ngapa mewek gitu. Gua sakit hati sama mereka, gua pengen tangkap tuh mereka tuh, Cil. Tangkap aja, Tuan Raja, masukin ke kandang macan. Nah, itu dia. Gua butuh bantuan lu. Jangan bilang kalau ini jebakan Batman lagi. Enggak, Cil. Cius. Lagi kan ada pepatah tuh. Kita harus saling tolong-menolong antar sesama. Pepatah? Kalau Cil nolok gimana? Banyak omong lu. Senjata makan Tuhan kan? Tuh, lihat makannya kembali. Harusnya itu yang kasih ke Ucil. Rasain tuh. Masa lu siap makan Tuhan? Cul, ya Cul. Tuan Raja, Cul. Masa minta tolong sama si Ucil? Iya, Cul. Kemarin Tuan Raja nyuruh kita nangkep si Ucil. Sekarang si Ucil suruh nangkep kita. Kan ditolak mentah-mentah sama si Ucil. Kasihan deh lu. Habis itu disetrum. No, kumis baplang. Raja kita ya kan, Cul? Iya, Cul. Oh, raja kali ya memang itu, ah? Iya, dulu. Sekarang? Masih. Emang songong tuh raja ya? Songong banget. Songong banget tuh raja. Kalau ketemu baplang,
Wah, gue citak deh. Kita tumbuhin lagi rambutnya dia. Betul, Cul. Cul. Siapa ya, Cul, yang ngomong ya, Cul? Gak tau, Cul. Kayaknya kenal, Cul, sama suaranya. Perasaan gue gak enak nih, Cul. Apa? Dua. Banyak omong lo berdua. Nih, rasain. Apa mau makan itu nongkrong di Bundaran HI. Eh, selamat datang di Jakarta. Songong banget sih lo punya jadi enak buat. Enak banget ya makanan. Padahal kemarin-kemarin makanan beginian lewat lidah gue. Tapi pas lagi gak ada duit, makin bikin ngiler aja nih. Mana ya? Mana ya? Mas Radit. Oh iya. Dia ngapain deh? Gak tahu. Mungkin dia lagi ngitungin kali jajanan yang mau ditraktirin ke kita berdua. Tapi kok tampangnya kayak orang lapar gitu sih? Ah, dia mah modus. Biar didiskonin sama abangnya. Ya kita samperin aja yuk. Oh, Radit! Mi! Lu ngagetin gua lu. Udah siap belum nakdirin kita berdua? Mimi pilih yang itu deh. Tenang, Bos. Bos mah kalau urusan yang kayak gini kan udah biasa. Yaudah dah. Mau pilih yang itu, ya. Ini yang gitu. Bang, bang! Bang! Bang. Beli apa, beli apa? Beli ini, Bang. Beli itu dong, Bang. Yang mana, yang mana, yang mana? Ini, yang ini. Satu-satu dong. Jadi mau beli yang mana nih? Ini. Terus Bang yang bayarin tuh orangnya tuh, iya. Buat saya, iya. Ya. Mau kemana? Jangan pergi dulu, ini teman-temannya Jajan katanya kamu yang mau bayarin. Ceritanya kan kita mau jajan. Abis itu
Bos Radit suruh bayar sama abangnya. Terus tiba-tiba pingsan. Aneh banget. Aneh banget tuh. Tapi kalau gitu Mimi punya ide, Laras aja yang bayar. Ya aja. Punya uang enggak aku. Udah. Kalau kagak mau bayar kagak apa-apa. Tapi tungguin Bos Radit ya. Emangnya Udin mau kemana? Ya tunggu aja. Ayo Mi. Pasti dia kan. Radit bangun dong. Dong ayo. Lepasin apa? Ah. Mendingan lu aja deh yang bayar. Kok jadi Mimi yang bayar? Lah kan lu yang jajan. Denger ya Din, kalau misalnya masalah bayar-membayar, itu urusannya si bos. Kan Mimi belum jadi bos. Tapi kan bos lagi pingsan. Iya juga sih. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau jadi bos, harus bisa bayarin jajanan orang. Kan Mimi belum jadi bos. Tapi emang kalau mau jadi bos itu harus traktir makan orang dulu? Iya. Emang Udin mau jadi bos? Ya mau lah. Ya udah bayarin jajanannya. Wah, Udin lagi sih? Katanya mau jadi bos. Punya uang nggak? Iya sih. Ya udah Udin yang bayarin. Jadi yuk. Yaudah. Yuk. Bang, beli bang. Ini. Nih, lalu milih aja. Mana nih? Terus yang ini dong ini. Laras, Cece, mau pada jajan gak? Biar Udin yang bayarin. Mau aku. Kok kalian mau jajan sih ini Raditnya gimana? Ya udah, nanti kita gotong. Tenang. Mau Cece. Yang penting sekarang kita jajan aja dulu. Biar Udin yang traktir. Gak usah, ini Raditnya dulu. Udah kalau gak mau. Iya, Laras, jajan aja. Mama, ini Radit gimana? Lagi enggak. Aku suruh Asep ambil minum ya. Enak banget. Asep. Ya, Non. Ambilin minuman dong buat si Rocky. Ya, sebentar. Ini minumnya, Kang. Asep, yang kemarin makanan basi yang di dapur udah kamu buang belum? Di dapur sih udah gak ada, Non. Kok gak ada? Kamu udah ngerasa buang belum? Belum, Non. Terus kemana? Kang Rocky, punten. Kang Rocky, ambil itu lauknya teh di mana? Dapur. Oh, di dapur. Enak, Sip. Non, ini, Non. Emang kenapa sih? Ki, kamu kok makan itu sih? Ya kan itu udah basi. Basi? Udah basi masih aku nih. Ya kamu sendiri sih yang ngambil gak bilang-bilang. Kamu gimana sih? Oh iya gue lupa kalau gue lagi nyamar. Memang mana tuh si Ucil ya? Kok baunya berasa nih? Yang malu deh. Aduh, tolong, Dek. Tolong saya, Dek. Tuan Raja. Saya belum makan 5 bulan, Dek. Ini badan saya sampai kecil begini, Dek. Belum makan 5 bulan. Kurusnya aja kayak gini. Apalagi gendutnya ya. Dek. Tolongin, Dek. Bantu aja. Kasian. Enak bener juga. Iya, ini, Pak. Banyak bener duitnya. Ngomong-ngomong duit dari mana? Dari Tuan Raja lah. Tuan Raja siapa? Situ bukan Tuan Raja. Sini lo, Cil. Raja, ngapain sih pakai kostum ginian? Lagi lu, udah nyamar juga masih tahu aja. Cil, diem. Please, kali ini aja. Iya udah apaan? Gue minta tolong sama lo. Gue tangkap itu si Ucul sama si Ocol. Bener ya, Ucul tolong. Bener ya? Bener. Nih, lo gak percaya nih. Sini lo duduk nih. Nih, gue liatin sama lo. Nih, diem.
Tuh, lihat tuh. Ya kan? Pada ngebangkang mereka sama gua. Sabar ya Tuan Raja. Iya Cil, gua gak punya anak buah. Makanya gua minta tolong sama lu. Tolongin gua ya? Iya, iya Cil, tolong. Tapi janji ya, kalau Ocil Ucil udah ketangkep, jangan tangkep-tangkep Ucil lagi. Jangan kejar-kejar Ucil lagi. Ucil udah nyaman di sini. Iya, gua janji. Udah lu tenang aja. Yang penting sekarang lu bantuin gua tuh nangkap si Ucul sama si Ocul biar gua punya anak buah. Iya, iya. Ya udah, ayo kita pergi. Yuk. Cul, apa sih? Kita enggak salah nih alamatnya, Cul. Kagak salah, Cul. Menurut peta ini tempatnya udah benar. Udah pakai Google Map nih. Nah, kalau begitu kita bagi tugas ya. Gua ke sana, lu ke sana. Oke. Okay? Aduh, Cok. Apa? Gua takut, Cok. Cok, kita itu kan bikin kerajaan baru bersama. Jadi berjuangnya harus bersama-sama, Cok. Ingat, Cok, kita itu sahabat bagaikan kepompong, Cok. Iya, gua tahu. Sahabat tidur semati kan? Iya, benar. Lagian lu tuyur kok takut. Harusnya kita yang takut-takutin. Bangun lo, udah nyampe. Yuk. Udah nyampe, bangun. Kita di mana tuh Raja? Udah nyampe. Ganti baju tadi, sempet mampir dulu. Kapan? Mau Ucu tidur. Makanya Cil ya, kalau lagi traveling itu dinikmatin. Lihat pemandangan indah ya kan. Harus deh, itu bisa jadi tempat wisata ya kan. Bisa jadi duit, bisa jadi aset. Nah, bisa jadi uang deh buat negara. Nah kalau udah jadi uang, jangan dikorupsi Cil. Mana sih ah? Tuan Raja. Hah? Ucil di sini mau nolong Tuan Raja, apa dengan Tuan Raja ceramah? Iya, maaf. Tapi gua sebenarnya takut juga, Cul. Ocol, ocol. Lu gaya doang berani lu. Tontonnya takut juga lu. Yaudah, yuk ayo. Aduh. Bentar dulu. Lu mau kemana? Main pergi-pergi aja. Lu enggak ngeliat apa dari tadi? Tuh. Pintunya mana? Enggak ada. Aduh, gerobak sayur. Ini pintu di belakang lu. Ini pintu. Kirain roti tawar, Cul. Aduh, Ocol, Ocol. Pikiran lu makan mulu sih. Ocol, kita itu harus fokus, Cul. Yeah. Suara si Ocol sama si Ucul. Iya benar. Coba Tuan Raja lihat. Keluar. Gak ada apa-apa Cil. Tuan Raja. Gak ada yang gituan. Yang kayak tadi itu. Yang kayak gini. Iya. Lupa. Oh Cil. Tuh lihat ya kelakuan mereka di belakang gue. Kayak gini nih. Pasti mereka membangkang sama gue nih Cil. Sabar ya Raja. Iya. Ya udah. Tunggu apa lagi? Ayo kita cari Tuan Raja. Ini matiin dulu. Oh iya. Udah Cil, lo tenang aja. Biar gua tuh yang urus bocah dua itu. Lo terima biar saya di sini. Udah diem-diem ya. Terus lo ngapain Ucil diajak ke sini kalau terima beres aja? Udah, lo pakai tenang aja, ya. Mending pulang. Jangan. Ini Cil. Cil. Ini coba perut gue mulus Cil. Yaudah. Lu urus deh tuh si Ucul sama si Ucul. Raja. Emang tuh bisa mulus ya? Biasanya Ucul gak pernah deh. Raja. Raja. Ucul gak ketemu nih. Raja. Cil.
menurut peta tuyul kita, arahnya ke situ tuh, Cul. Ya udah, kita sana, Cul. Oke, ayo. Hati-hati, Cul. Sebut nama itu lagi, dia bukan raja kita. Sembarangan lu. Iya maaf, Cul. Cul, gua minta maaf. Gua tahu nih, lu pasti dari tadi ngintilin kita kan? Ngaku lu, gua mesti bablak. Ada juga yang mau nanya sama lu. Ngapain lu di sini? Masuk daerah terlarang. Daerah terlarang? Mau makan macan? Yeay! Kagak takut. Macan doang gampang tuh, Bang. Sombong lu sekarang ya. Heh, nih. Rakan aja. Tuan Raja kemana sih ninggalin Ucil? Kan lo tahu, kalau tadi perut gue mules. Dua kali, Cil. Tuan Raja makan apa sih? Makan apa tadi? Masuk angin kayaknya gue, Cil. Ucil gak mau tahu. Pokoknya Ucil mau pulang. Ucil ngambek. Mana, Cil? Mau Ucil mau pulang, ah. Lepasin, Ucil ngambek sama Tuan Raja. Ucil pulang aja. Iya. Lepasin, Ucil mau pulang. Lepasin, Tuan Raja lepasin. Gue ditahan sih. Lepasin Tuan Raja. Ucil mau pulang, Ucil ngambek. Tuan Raja lepasin. Ucil mau kemana? Pulang. Emang Ucil tahu jalan? Enggak. Yaudah, Raja cuma pesen ya. Kalau traveling itu jangan tidur, biar tahu jalan.